Hello, welcome back with me and the Finnish Build Beat, and we are the Earth. Oke guys, jadi si Beat Turbo, Beat terhedon satu Indonesia. Nggak tahu sih, mungkin ada yang lebih hedon ya. Udah beres. Jadi kemarin detail-detailnya sih yang kita kelarin gitu. Pertama dari Kirian ngap. Ini ngap. Ini Kiriannya udah upgrade ngap. Upgrade Kirian. Jadi ini kemarin pernya diganti, puli rollernya diganti, pulinya semua diganti, beltnya diganti. Puli besar-besar, puli kecil ganti, magnet ganti, segala macam, pokoknya full upgrade kit Kirian. Nih video pemasangannya. Jadi waktu itu masalahnya cuman ada sedikit yang dibubut karena mungkin ada beda apanya gitu, gue lupa nanti itu yang dibubutnya gue tunjukin. Jadi dia ngebubutnya tuh buat dudukan pernya ya, kita bubut dikit jadi lebih enteng gitu. Dudukan per apa puli ya, ntar daripada salah lihat videonya deh gitu. Terus sekarang udah ada ini nih guys. Yoi, boost meter. Kalau kagak nyala, boostnya tuh di nol. Ini kalau mesinnya nyala nih. Nah, tadi itu dapat 0,2 boostnya. Pas lagi pakai jalan ya. Cuman kan ini matic nggak bisa digerung-gerung gitu. Coba kita burn out aja kali ya. Nanti suruh Alvin aja deh, gue gak jago-jago banget. Oke. Pokoknya tadi ini naik ya. Ini sekarang dia di nol. Yang pasti turbo jalan ya. Gitu. Oke. Terus, kenapa tadi burnoutnya udah gak harus nabrakin tembok? Ini dia guys, kita udah upgrade untuk pengereman. Kita pakai kaliper kita kok, 2 pot. Tapi nggak satu, kita pakai dua. Jadi depannya ini double kaliper di kiri dan di kanan. Yang kita sengajakan beda untuk warnanya, alias waktu itu stoknya nggak ada yang sama. Jadi yaudahlah, belah kanan abu, belah kiri hitam deh. Gitu. Terus di selang remnya kita udah ganti juga nih, yang braided. Kanan kiri braided semua. Terus ya kalian, ini dia. Spakbor kita full custom oleh salah satu suhu kita di sini nih. Jadi udah di custom full. Dari nol, jadi kita nggak nyetak dari apapun atau motong dari manapun. Terus dudukannya juga kita ngikutin, karena kalau di aslinya itu di atas ya. Kalau di atas itu nanti dia kalau diceperin si spakbor jadi main kan. Kalau gue pengennya mati nih, jadi dudukannya ke sini nih, ke dudukan rem juga nyatu. Jadi clean as fuck lah gitu. Tadi mau di karbon sih, kayaknya bagus hitam ya. Terus kita lihat aja deh, gitu. Terus untuk pelek masih sama, belum dirubah lagi. Karena menurut gue udah bagus ya, warnanya segala macam udah sama. Terus untuk body-body juga semua udah dipasang. Cover kipas, terus kayak spion, nih plat nomor juga. Plat nomor udah jadi, cuman lupa taruh di mana biasa deh. Cuman nanti kita cari aja. STNK-nya juga ada, udah ada semua, udah jadi. Soalnya, ini dari baru nggak pernah dipasang plat nomornya. Damn! Jadi gitu, ini plastiknya kayak belum dicopot nih. Belum pernah dicopot, gitu. Oke, terus untuk knalpot, knalpot itu jadi di kiri yang ini. Kita bikin teardrop ya namanya kalau di mobil ya. Jadi ini pakai elbow, terus kita potong, terus kita sisain tajam gini, teardrop. Ini kurang, ini dikit.
Oke. Terus monoshocknya ini, gue review dikit lagi. Monoshocknya ini pakai punya NSR. Satria Lumba. Satria kalau nggak salah. Pokoknya dari punya Satria, kenapa? Karena bobotnya ini harusnya tidak jauh dari motor bebek. Kalau kita pakai motor-motor gede, misalnya pakai punya Ninja atau segala macam, bobotnya kan lebih berat. Otomatis si pernya lebih keras. Kalau ini tuh masih nyaman banget gitu. Untuk bobot gua 105 kilo, dia masih nahan tapi masih empuk. Tuh ingat. Oke. Jadi intinya udah beda semua. Ini boost meter kemarin buat kita pasang sensor, kita bolongin pipa di sini. Pipa turbonya. Jadi untuk sensor boost meternya itu ada di sini. Nih. Kita masukin di sini. Jadi ini aktif ya. Sensornya pun ada. Nah, ini sensor digital ya. Jadi convert dari angin itu dibaca oleh digital di sini. Masuk ke boost meter di sana. Nah, yang gue mau tanya, ini kan masih temporary setup ya untuk boost meternya. Kalau kalian lihat masih di sini. Cuman jadinya nggak bisa taruh gelas, guys. Gitu, karena di sini ya. Nah, boleh komen antara kita bikin dudukan di sini atau mau taruh di mana, komen aja di bawah. Itu salah satu obrolan kita hari ini. Jadi PR-nya tinggal itu sama master rem nih. Kalau kalian lihat di sini master remnya itu agak dalam. Jadi untuk pengereman rada dalam. Kenapa? Karena kalipernya jadi dua. Yang tadinya kalipernya satu. Jadi master rem ini kayak nggak kuat. Boleh komen juga kira-kira bagusnya pakai master rem apa ya? Ini ya, yang pasti yang jadi bulat gede gitu tuh. Kayak keren juga sih. Nah, master remnya juga pengen dicari yang ada dudukan selangnya 2 biji langsung gitu. Kalau sekarang kan kita mainnya adaptor nih. Di atas ada adaptor gitu, kita pakai punya Ninja yang lubangnya tuh ada 2. Jadi satu baut master rem itu yang buat masukin selang ada 2 lubang buat 2 selang gitu. Jadi masuk sini bautnya lebih panjang gitu. Nah, untuk next-nya mungkin kita mau ganti master remnya supaya ini enggak sedalam ini gitu. Cuman kalau untuk pakem, ini udah pakem banget. Ini kita tes ya. Yoi, udah pakem. Ini udah pakem banget. Kok? Oh, udah gak jalan. Mati-mati ya. Bensin udah mau habis nih guys. Sorry banget nih, bensin udah mau habis. Oke, jadi mungkin kita nanti isi bensin dulu kalau mau di burnout ya. Yang pasti kalau untuk kepasang udah kepasang semua dan ini motornya belum panas juga sih. Ini bensin udah mau habis banget, gue takutnya bensinnya telat, malah lean, nanti ngerusak mesin gitu. Tapi gak bisa jalan coy, mau ngerem tinggal ngerem ya. Yoi, udah bisa keliling kota gitu. Berani kasar-kasar karena yang kasar-kasarin ntar Alvin aja deh. Gua nggak bisa atraksi soalnya. Maklum lah, gue nyetir motor juga bisa dibilang masih rookie. Belum bisa-bisa banget karena gue terakhir nyetir motor juga SMP dan nggak pernah punya motor kenceng gitu. Tapi ini overall motor udah jadi, udah fix semua, udah kepasang semua. Terus kita tetap taat aturan ya. Ini mungkin nanti knalpot kita kasih silencer biar nggak terlalu keras. Terus plat nomor nanti kita pasang, beres deh. Jadi anti tilang juga motornya. Gue penasaran kok gue nggak bisa burn out ya. Oh, bisa guys. Tapi ntar tunggu Alvin aja. Jadi intinya udah beres semua dan ini karena upgrade kirian. Jadi untuk yang gue rasain sih tenaganya lebih enak di atas ya. Tenaganya lebih enak di atas. Dan untuk di bawahnya rada kurang. Mungkin nanti kita harus mainin pulinya lagi. Cuman ini overall karena kita butuh tenaga justru di atas untuk ngimbangin turbonya.
harusnya sih enak banget nih kalau jalan keluar. Cuman gue nggak berani nih, motor kenceng gini gue bawa keluar, bagi gue kenceng ya. Nggak tahu. Kalau Alvin kan biasa bawa 1000cc itu, nanti mungkin Alvin nanti kita boleh coba, nanti kita rolling shot kalian foto-foto, karena ini motor udah siap foto-foto, udah sekut pokoknya. Oh iya. Oke, jadi pokoknya jangan lupa kita punya 7 Instagram, linknya ada di sini. Jangan lupa juga subscribe. Dan kalau yang mau lihat detailnya si Beat Turbo, langsung aja cek Instagram Earth Moto Cleanse, itu semua foto-foto ada di situ. Jadi kalian yang mau lihat, bang itu tadi gue mau lihat lagi dong remnya, kecepetan videonya, langsung cek aja Instagramnya. Dan jangan lupa juga Earth Season tuh, itu dia. Nah mantap. Oke, jadi mungkin ini beatnya pokoknya overall udah jadi. Ini gue laporan aja ke kalian yang nanya-nanya beat. Yang pasti ini spakbor ya, yang baru ya. Update itu spakbor, gue review lagi ya. Spakbor, custom, kaliper depan, double kaliper, pasang kiri kanan. Terus upgrade kirian, sama udah pasang boost meter. Jadi tahu boost meter gimana. Tinggal ini masih galau blow off sih, masih galau blow off gitu. Cuman ya intinya gini, kita mau foto-foto dulu pakai jalan-jalan, kita coba test ride, trial and error lagi. Nah, pasti ini motor yang paling trial errornya tuh gila banget gitu ya. Cuman pas udah jadinya puas banget sih. Nanti mungkin kita bikin video detailing juga. Ini motor harus detailing sih, kotor banget soalnya. Dicuci aja tuh masih kotor gitu. Iya. Nah ya, kelamaan jogrok. Oke, mungkin guys, today topic begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.